Tajuk kita pada hari ini, waktu pembelajaran. Ulang sekali kau buat jajan. Bila cikgu korang tengah mengajar ni, pastikan korang hormat cikgu korang. Ini tidak boleh mangkuk ni. Azam tahun baru di hari tu tak kemain lagi. Dia cakap aku akan fokus sepenuhnya dekat dalam kelas. Fokus? Bodoh. Cikgu tengah mengajar dekat depan mangkuk ni, sembang pasal ML dekat belakang. Bila cikgu tu pandang belakang je, mangkuk ni terus pandang depan. Hu, fokus cikgu. Kita orang terpaling fokus. Baik, Badrul, bodoh. Apa you tengok belakang? Tengok depan lah cikgu mengajar kan? Apa ini orang? Tak ada hormat langsung sama you cikgu. Cikgu tu pandang balik depan je. Sambung topik baru. Kau dah tengok episod baru One Piece tu mutupa. Bapak gempak bodoh. Saya sudah tengok lah. Sekarang cikgu tengok kita macam mana. Satu yang berubah jajan. Bila member korang bersungguh-sungguh nak belajar ni, pastikan korang jangan ganggu dia. Ini tidak boleh. Kau ni member tu dah fokus betul-betul dah masa cikgu mengajar. Tiba-tiba ada pemadam melayang. Mula-mula tu satu habuk je dia baling. Dia tengok aku tak layan, makin lama makin besar dia baling. Kalau boleh meja tu sekali dia nak baling. Engkau ni kan, kalau aku tendang muka kau guna selipar kayu tu, kejap lagi sawan kau. Engkau kalau nak jadi bodoh, tak payah ajar orang lain jadi bodoh, kambing. Engkau kalau kau study tak pandai, tak apalah, aku tak kisahlah. Kalau ia pun baling pemadam tu pandai sikit lah, kau kawa. Ini engkau kawa, boleh pula kau senyum. Satu ayat je aku nak tujukan dekat kau. Kau memang bapak. Sekali kau berbual jajan. Bila cikgu korang tengah mengajar ni, jangan buat bising. Ini tidak kau tengah mangkuk ni. Bila suruh dia jangan buat bising, dia betul-betul tak buat bising. Senyap je. Masya Allah, subhanallah, baiknya anak murid aku ni. Rupa-rupanya tidur. What the fuck? Cikgu mau ajar, cikgu ajar. Saya makan ini nasi lemak dulu. Bismillah. Cikgu, Mutu tengah makan. Astagfirullahalazim. Siapa yang berani sangat makan dalam kelas cikgu ni? Jangan sampai cikgu rembat muka kau. Tajuk minggu depan, waktu pembelajaran part 2.